Ayo, nggak bisa masuk, ayo. Yeah, boy. Hey, no, please. No. Oh. Halo semuanya, kembali bersama Wilan. Dan di video kali ini aku bakal lanjutin lagi main Minecraft Sky Factory versi MCB. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya dapat notifikasi setiap ada update video baru di channel ini. Oke, okay? Enjoy the video. Oke, okay. Di video kemarin kita sudah menjelaskan item-item yang ada di Sky Factory ini, okay. Dan yang kemarin lupa kejelasan itu adalah air ya. Cara mendapatkan air kalian buat cauldron, mana nih cauldron? Cauldron, kalian buat cauldron terus kalian taruh dimanapun. Sebentar, aku contohkan dulu ya. Oke, kalian taruh di mana saja. Kalian terus misalkan ya aku taruh yang banyak sekalian. Oke, rain sudah hujan, kita tunggu. Nah, ini sudah ada yang terisi sedikit, oke. Okay? Jadi kalian kalau yang masih sedikit itu bisa diambil menggunakan bottle. Kalau yang udah penuh kalian bisa ambil dengan paket, oke. Okay? Oke. Ini yang masih sedikit-sedikit ini kalian tidak bisa gunakan paket, oke. Okay? Tidak bisa diambil menggunakan paket, kalian harus menggunakan batal ya, dan kalian juga bisa taruh lagi ke sini. Oke, okay. Nah, kalian tunggu sampai ada yang penuh. Ini mungkin sudah penuh, oh, belum. Dan kalian mungkin bisa pindahkan ini ke sini supaya cepat penuh dan lalu bisa diambil ini ke sini. Ini ke sini lalu kalian bisa ambil lagi ini, pindahkan ke sini, kalian bisa ambil dan ini bisa ambil. Oke, kita sudah kembali ke island kita yang tercinta ini. Dan di video kali ini aku niatnya mau, wih sebentar sih, ada ini kemana ini penjaganya, guys, ngapain aku naik. Di video kali ini aku bakalan buat apa namanya mob grinder, karena barang yang paling dibutuhkan itu item-item dari mob. Oke, misalnya kalian buat dirt, kalian bukan dirt ini, oke. Kalian butuh apa lagi, lupa aku coy sih. Misalnya kalian buat cobblestone, mungkin cobblestone kalian butuh bone, dan bone bisa harus bunuh skeleton. Dan kalian butuh flint kalian bisa dapatkan dari gravel, dan charcoal chunk kalian bisa dapatkan dari creeper. Oke, creeper mati kayaknya ya. Ini cukup enggak ya, semoga cukup lah ya. Oke, mungkin akan ku buat lock semua, lalu mungkin ini beberapa, jangan banyak-banyak, karena kalau di sini setauku ya, di sini walaupun kalau di Minecraft Java kan ini bisa, ini slab bagian atas, kalau yang bawah begini baru nggak bisa. Tapi nggak tahu kenapa dari awal di sini itu nggak ada yang spawn, kebanyakan yang spawn itu ada di bagian yang bukan slab, jadi yang quark plank. Oke, okay? Dan mungkin kita akan buat di sini mungkin ya, 1 2 3 4. Mana ya, di sini aja lah mungkin. Kebanyakan cuy, bentar aku buat X dulu. Oh, udah ada ternyata, enggak usah deh. Oke, ini sudah 1 2 3. Ini gimana ya, itu mungkin, oh itu berarti kita, aduh, begini ya,
Eh, ngapain ku taruh di pinggir ya kan? Eh, nggak apa-apa. Supaya hemat hemat owak owak wood apa plank ini, aku bakalan pakai ini. Jadi ya nantilah, nanti lihat aja hasilnya. Oke, nggak tahu aku skip atau aku percepat. Oke. Kok diam cepet nggak bisa nge-critical? Oh bisa. Oh, ini yang dari kemarin kita butuhkan. Kemarin itu kan kita di apa penjelasannya itu kita nggak dapat spider poison spider go. Oke, dan sekarang kita dapat. Mantap lah. Ternyata dari bunuh spider cave spider. Oke. Ternyata bisa, ternyata adonnya enggak ngebug. Kukira adonnya ngebug cuy, ternyata tidak. Apa harus malam-malam ya? Enggak tahu juga sih. Hai cave spider, come here. Oke, kita dapat lagi poison spider go. Kok kemarin enggak hoki gitu ya? Salah. Kenapa ya? Poison spider go itu bisa dibuat apa ya, lupa cuy. Poison. Lupa coy. Malas sama sakit. Nanti aja. Sudah. Oke, sudah. Kita turun. Oke, nanti mereka. Wait. Oh. Dia nge-spawn di apa namanya ini, coy? Apa ini namanya? Sand. Apa ini namanya? Dirt, dia juga bisa spawn di dirt. Oke, okay. Hati-hati. Oke. Mungkin gue taruh sapling aja biar nggak nge-spawn. Sekarang gini, saya tunggu. Itu kurang besar apa enggak ya sih? Nggak tahu dah. Semoga aja enggak. Dan kita mau ini cuy, ngelebarin sama ganti cuy. Ini diganti semua jadi plank. Oke, X kita udah hancur, kita taruh sini. Lalu ini juga taruh sini. Lalu ini taruh sini. Dan sini, oke. Ini misalnya yang jatuh di sini. Nah. Mopo. Ini tadi yang jatuh di sini kita bisa langsung hajar sih. Hajar. Dan ini tetap seperti ini, oke. Oke, cuy. Cuy, enak. Ya ampun, help. Aku malah jatuh di sini, cuy. Gimana, cuy? Aku udah lihat ada creeper, bang. Tuh, gimana lagi ini, ya ampun. Oke, ternyata sudah ada mob di bawah. Mana tadi?
Oke, udah ada cuy, ada creeper. Oh my god. Kencang kali lari kau. Ayo, nggak bisa masuk, ayo. Eh, hey, no no no, no please. No, op op op. Ternyata yang kecil masih bisa masuk, cuy. Untung dirtnya nggak hilang, cuy. Kalau sampai hilang, tuh ini gimana lagi, ampun. Mungkin jalannya aku tutup aja ya. Takut ada yang dah. Kalau tutup, tutup. Kalau aku tutup nanti gimana aku masuknya, cuy? Ya ampun. Oke, ini akan aku benerin dulu. Aku benerin ntar. Buat X. X kita dari tadi hancur, cuy. Oke. Cuy, ini jangan pakai peleng dong. Nanti nge-spawn di sini, cuy. Kok malah yang nge-spawn di bawah gitu ya kan? Berarti emang kalian itu harus buat platform yang lebar, cuy. Mungkin ini kamar 8 bakal tak lebarin. Oh. Ternyata ada, cuy, yang di dalam. Ini creeper di dalam, cuy. Ada creeper di dalam, creeper dalam. Ada creeper yang di dalam, ada yang di luar. Jangan jatuh. Baru bilang jangan jatuh. Matahari mau terbit, cuy. Dan mereka akan mati. Tidak. Don't die. Ada. Meledak. Oke. Okay. That's very good. Oh, dapat helm lumayan. Ini dia kok mau meletus, cuy. Oke. Okay. One hit. Yey. Oke, okay, kita mendapatkan karkoal cang. Kan kalian bisa mendapatkan karkoal cang itu di creeper, oke? Okay? Jadi yang baik ada letter. Lumayan. Aduh. Bahaya, cuy, kalau ada creeper sih, bener sih. Gimana ya? Ternyata yang atas juga work, cuy. Jadi yang atas juga work. Ini kalau ada creeper kecil susah, cuy. Mungkin akan ku lebarin lagi. Dan mungkin akan ku perbagus ini supaya enggak jelek-jelek amat sih. Jelek banget nih. Karkoal cangku. Karkoal pertama kita musnah sih. Aduh. Oke, okay, gak apa lah, lanjut aja, lanjutin kita lanjutin. Oke, okay. Ini supaya creeper kecil gak masuk gimana, cuy? Creeper kecil itu dari sini mungkin. Oke, mungkin gimana ya? Nah, gini, cuy. Ini harusnya muat ini, cuy. Si emang muat sih. Nggak jadi, cuy. Nggak jadi. Tapi sih kenapa muat? Oh, nabrak sini, cuy. Sorry. Sorry, cuy. Oke. Mungkin kayak gini aja cukup. Tambahin tangga mungkin di sini. Tapi ini bukan tangga. Oke, begini aja.
Jadi misal ada mob di sini kan kita bisa buk 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 kebuk. Dan tadi di dalam masih ada yang itu cuy. Aduh, gimana lagi? Di dalam masih ada yang masih ada pengganggu tadi. Kita naik ke atas dulu. Ini di dalam masih ada plank tadi cuy. Oke, mungkin segini dulu video aku kali ini. Dan di sini kita udah membuat apa namanya mob grinder yang entah jadi apa enggak. Dan di sini apa tangganya aku buat jadi ladder cuy. Karena biar gampang, oke. Okay. Dan mungkin nanti bagian bawah sana akan aku lebarin di off kamera dan ya mungkin akan ku perlebar ini bagian sini supaya banyak mob yang spawn ya, dan ya supaya gampang cari item-itemnya, oke. Ya mungkin segini dulu video kali ini. Oke, dan yang belum subscribe silahkan dipencet dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa like video ini, oke. Like. Oke, thanks for watching. See you next time. Goodbye. Bye. Gak mati cuy. Goodbye.